Selamat datang di YouTube channel gue lagi ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung video-video gue ya. Dan lalu satu hal lagi, tetap bahagia ya. Ayo kita beli senternya lagi. Walaupun gak makan. Bercanda aja ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau melakukan sebuah perbandingan ya teman-teman. Perbandingan yang gua akan lakukan adalah dua buah senter zoom. Yang pertama adalah Nikon N8F ya. Oke. Sedangkan yang kedua ini adalah F51. Nikon N8F itu harga sekitar 325 ribuan, tetapi kalian sudah mendapatkan baterai. Sedangkan F51 itu berkisar antara 275 sampai 300 ribuan ya. Waktu gua beli itu juga tanpa baterai. Oke. Untuk ukurannya itu agak lumayan beda ya. Kalau ini rada kecil dan ini rada gede ya. Menurut gua senter zoom Nikon ini sangat praktis ya. Kalau mau digunakan zoomnya ya seperti biasa, tinggal dilurusin, mundurin, lurusin, mundurin, lurusin, mundurin. Oke. Nah lalu gua akan tunjukkan kepada kalian spek-speknya melalui manual booknya ya, supaya teman-teman dapat gambaran jelasnya ukuran dan lain-lain. Yang pertama, gue akan tunjukkan spek dari N8F dulu ya. Nah ini, oke, kita buka dulu, kita cari yang bagian pentingnya dulu. Nah, biasa di sini nih bagian yang pentingnya ya, tuh. Lumen-lumennya high berapa, medium berapa, low berapa, dan berikutnya ya. Nah, ini keterangan tambahannya ada tipe LED-nya ya. Kalau kalian butuh, kalian bisa selintas saja. Oke. Lalu yang untuk F51 ini ya keterangannya. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini tambahannya nih. Jadi F51 itu bisa menggunakan 14500 dan baterai AA. Kalau baterai AA otomatis lumennya turun ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya ya. Oke, nah di bawahnya lagi ada tambahan. Oke, habis. Kalau dilihat sekilas itu dia seperti ini nih ukurannya, kecil. Kalau kalian suka N8F silakan, kalau kalian suka F51 silakan. Finishingnya juga lumayan oke ya, oke-oke lah. Oke teman-teman, sekian review gue pada saat siang hari ya. Nanti ditunggu pada saat malam hari, gue akan menunjukkan kepada kalian gimana sih karakter senter ini. Seperti biasa, metode untuk perbandingan gua di video gua tuh gua selalu kan metode turbo ya. Jadi kalian langsung lihat tuh terangnya gimana. Oke teman, gua sudah di otot pada saat malam hari ya. Gua akan melakukan perbandingan buah senter. Yang gua akan nyalain pertama adalah Nikon F51 ya. Yang keduanya nanti adalah N8F ya teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah F51 ya. Modenya di maksimum ya. Tuh. Kira-kira begini. Nah, lalu gue akan coba sorotkan kan. Sorotnya akan seperti ini. Ya.
Nikon F51. Oke. Nah, sekarang gua akan nyalain Nikon N8F ya. Sorry. Nah, ini nyebarnya begini ya. Kalau N8F kita bikin sorot, dia akan jadi begini. Nah, sekarang gua akan nyalahin. Nah, dua-duanya ya. Oke, sorry. Yang kiri F51, yang kanan N8F ya. Oke, gue naikin. Tuh, kira-kira begini ya. Yang kiri gue goyang-goyang ini F51, yang kanan N8F. Jadi kalian bisa menentukan ya, mau yang mana ya. Oke, gue akan turunkan. Tuh, kira-kira begini ya. Oke, teman-teman, sekian di video dari gue. Jangan lupa SSD, Sasa, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Gelap, siapa takut?